Lalu kita bergeser ke Medan, Pak. Ada beberapa hal yang bahkan tadi disampaikan oleh Panglima TNI. Ada disparitas yang sangat begitu jauh, gap yang begitu dalam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Kalau menurut Bapak, analisis Bapak terhadap situasi itu apa? Ada yang sampai 77%, 80%, ada yang cuma 7% vaksinasinya. Itu terjadi di hampir semua provinsi seperti itu. Ya. Jadi yang di ibu kota provinsi biasanya tinggi. Ya. Kemudian kenapa di daerah itu, di kabupaten itu biasanya lebih rendah? Karena memang jangkauan wilayahnya lebih luas. Penduduknya juga lebih banyak. Dan vaksinatornya biasanya lebih sedikit. Itu problem di situ, problemnya sering di situ. Ya. Oleh sebab itu saya minta biasanya TNI dan Polri untuk membantu yang di daerah-daerah yang vaksinasinya masih rendah agar tidak terlalu gapnya nggak terlalu jauh. Ya. Karena kita butuh ini saling berdekatan untuk angka-angkanya. Ya. Seperti hal yang sudah diungkapkan oleh Bapak beberapa saat lalu, di mana Bapak sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh TNI Polri atas apa yang mereka lakukan dalam hal melakukan akselerasi laju vaksinasi, Pak. Nah, ini berkaitan dengan adanya semacam suara di luar, Pak, bahwa alokasi yang harusnya diberikan kepada TNI Polri harusnya lebih besar lagi, karena sudah terbukti, Pak. Birokrat tidak bisa mengimbangi vaksinasi atau kecepatan mereka dalam melaksanakan tugas. Menurut Bapak, apakah kebijakan akan diganti di mana 60%-nya akan dialokasikan kepada TNI Polri atau bagaimana? Ya, yang sekarang ini kan kita 40-60. Ya. 40 TNI Polri, ya. 60 ke Pemda. Ya. Tetapi kalau memang kita lihat stoknya di pemerintah daerah tidak ya. Segera habis, ya mungkin bisa saja kita balik. Tetapi saya melihat puskesmas masih berjalan baik, ya. Vaksinasi di rumah sakit rutin masih berjalan baik, tetapi memang perlu serbuan yang lebih besar kapasitasnya, yaitu yang dilakukan oleh TNI Polri, dan juga bukan TNI Polri saja, TNI Polri memang paling banyak, kemudian dunia usaha juga ikut membantu, sekarang ini ormas juga ikut membantu, saya kira apa kalau ini semuanya mengerjakan, nah inilah modal sosial kita yang paling penting untuk terus didorong agar semuanya bersama-sama mengejar kecepatan vaksinasi di seluruh daerah. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.